cowok yang pernah memberikan surat lamaran kepada Dara. Silakan. Begini model. Selamat malam. Sini dong. Malu. Tutup. Namanya siapa, Dek? Atang. Atang. Oke. Asal dari mana, Mas Atang? Dari rahim ibu saya. Enggak, maksud saya gini, orang kan dari Jawa, dari Sunda. Tasik. Mohon. Tasik Malaya. Ya, Tasik Malaya. Mas Atang betul ya, dulu yang ngirimin surat untuk Dara? Ya. Surat apa? Surat gadean waktu itu ya. Surat lamaran. Tahu ya, Dara itu punya grup apa? Tahu. Apa? Noah. Ini The Fear? Virgin. The Fear Aun. Virgin lah. Virgin. Tahu lagunya? Tahu. Coba nyanyi ini. Tuhan berikan aku hidup satu bulan lagi. Sekarang waktunya kamu melamar Dara. Ya. Di ini talk show nih memberi kesempatan, oke? Okay? Iya. Oke. Okay. Silakan. Kalau kamu merayunya masuk, dia pasti terima kamu. Iya. Dara, buntennya mainnya ada. Gimana tuh? Saya tuh suka sama Dara tuh, tapi malu gitu. Kira-kira Dara mau nggak jadi istri saya? Kalau nggak mau, oh nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Belum jawab. Aku mau sebelum dijawab mau ngasih bunga ini dulu. Dara. Boleh aku kasih cincin? Kangge naon? Ya buat di tangan gitu. Tandanya naon pami aya cincin di tangan? Ya tandanya walaupun Dara nggak menerima tapi ingat terus gitu sama saya. Ya bolehlah. Gede amat. Gini ah, di balik dia. Gede banget kayak cincin dukun. Atang, kalau ngelamar cewek, kira-kira ya. Lihat cincinnya ukuran berapa, modelnya berapa. Waktu itu kan saya ngelamar ditolak, cincinnya hilang. Jadi ini saya pinjam punya abah saya. Beda